Iya kan, karena selain di kegiatan, terlepas dari kegiatan hari-hari untuk belajar di bulan puasa kan juga termasuk masuk ya. Kayaknya iya mungkin juga sama dengan shopping. Cuman yang bedanya mungkin di kegiatan malam kan biasanya dia sering main game, di bulan puasa kayaknya enggak gitu. Ya biasanya kalau puasa ini kan bingung nih mau ngapain, biasanya ya bermedsos, karena medsos itu jadi pembangkit semangat juga dengan hal-hal berita yang menarik ataupun mencari sumber-sumber di situ lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam berpuasa Ramadan memang ada dua hal yang membatalkan. Pertama, membatalkan fisik puasa dengan makan minum atau bersenggama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan terbuka. Nah, itu namanya membatalkan fisik puasa, puasanya jadi batal. Tetapi ada puasa yang membatalkan pahala puasa. Nah, di dalam berpuasa ini kita berpuasa artinya menahan. Nah, puasa itu kan menahan artinya. Menahan dari sesuatu yang tidak baik. Maka oleh sebab itu kalau dalam berpuasa main game saja atau permainan-permainan catur yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat kita, maka itu batal pahala puasa. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.